Padang, dia mau menang Padang. Terus kita waktu main di sana dan alhamdulillah kita waktu menang 1-0. Terus kalau secara anu ya apa? Secara ini kan ngomong masalah apa? Berarti ini bagus enggak kan gitu. Kalau lihat saya lihat cara dia bermain, anu saya kira insyaallah saya lihat waktu lawan Persija, saya mati kan menang 2-1 di apa? Di Karang Persija. Dan terakhir yang Purwo mau pencetak itu cara mainnya itu sangat bagus sekali. Terlepas dari rasi ya, karena dia mungkin datanya waktu terlambat karena putaran kedua partner sama dengan waktu di apa di pohon bawah, cuma alhamdulillah Arema bisa bangkit, Padang masih apa akhirnya di garasi itu ya. Lihat cara mainnya ya gitu, cara mainnya benar-benar cepat itu sangat di apa di sangat dengan karakter sini insya Allah apa nyambung gitu. Belum sih, tolong nanti kalau datang intinya komunikasi kan saya kasih masukan, terutama pelatih baru ini harus kita kan masukkan ini loh pemain kita, terus kelebihan posisi ada dia bisa di sini terus kelebihannya apa ya, kelemahannya apa, bertanya kurang apa kan itu kita harus kasih sedikitnya, kita kasih tahu kan supaya nanti ya masih itu enak gitu loh. Jadi nggak malah berapa minta di sini itu, jadi kalau sampai ini nanti kita ketemu kita kasih apa terutama detail tentang pemain satu persatu, posisi ini jadi striker ini ada kurang nggak apa back ada mungkin dua orang ini kurang nggak ini tipenya gini tipenya nah, itu karena ini keras karena ini agak slow, kita harus kasih tahu semua. Kalau asing seperti kawan-kawan kita ya, terutama di yang urutan dengan kita sekarang ini di tengah ya. Tengah itu mungkin kalau untuk Arema tipe yang sangat pas tuh ya kayak Konate sama Roman Kamelo. Jadi di samping dia bisa apa? Bekerja keras. Itu yang kayak yang anu. Jadi enggak ada playmaker yang cenderung apa? Iya melkol itu. Jadi cenderung yang kayak Konate kayak siapa? Roman Kamelo itu tuh mungkin ya. Iya, di samping dia juga bisa kasih bola terpas, bisa enak itu. Saya kira itu yang mungkin yang urgent. Iya. Apa ya R2 terutama bisa mengangkat prestasi tim Arema ya, terus kedua apa ya bisa cepat adaptasi sama tim dan orangnya kalau sedengar orangnya enak gitu. jadi kalau orang enak itu kadang cepat nyambung sama tim gitu. Harapannya intinya ya kedepannya Arema dengan gelar ini coba Eduardo dapat prestasi lebih bagus itu.